Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para peternak Indonesia, para penggemar kambing dan domba di Indonesia, rekan-rekan para nonton Agro TV di seluruh dunia. Harapan saya semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam bekerja, dalam berkarya. Kali ini saya berada di kandangnya Mas Nuri, seorang peternak yang ada di Desa Gedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Cak Nuri ini punya banyak kambing. Berapa banyak kambingnya? Gak ngitung, Mbak. Gak ngitung. Kambingnya sampai gak ngitung saking akeh. Semuanya domba. Ya. Yang di belakang ini di breeding, Mas. Ya, di breeding. Di breeding itu ada pejantan apa saja? Tegel. Betinanya? Lokal Murino. Lokal. Kam. Jadi di belakang ini ada kambing pejantan turunan Tegel. Ada turunan betinanya, ada turunan dari ya campur-campur lah, ada ya. Campur. Ada yang apa? Turunan dari cross Merino dan lain-lain. Itu sudah berapa banyak? Kebun lokal, kebun Murino, Texel. Ya, gitu. Penjantan, Texel. Berapa? Berapa betinanya? Berapa banyak betina? Betina 12 ekor. 12 ekor. Terus pejantannya? Satu. Sudah ada yang hamil? Ada yang hamil tuh, 6 ekor hamil. 6 ekor hamil semua? Ini 6 ekor hamil semua. Itu kurang berapa bulan? Melahirkan apa beranak? 6 bulan. Kurang 6 bulan lagi. Tapi biasanya kalau lahir enggak sampai 6 bulan, 3 bulan. 3 bulan sudah hamil, sudah lahir ya. Lahir. Itu biasanya sudah dipesan orang. Banyak yang nawar tapi belum saya kasih, ya, Pak. Ya, gitu. Ya, penjantan tak jual. Ya, kalau betina enggak. Betinanya untuk anu, untuk breeding. Kalau pejantannya nanti dijual yang Texel itu. Ya. Dijual berapa? Ini anak wedok. Ini anaknya? Umur 3 bulan. Ini 3 bulan? 3 bulan. Ini anaknya dari situ? Iya. Dijual berapa? Nggak dijual, sudah ditawar juga juga. Masa cek larangnya? Lanang apa itu ini? Betina? Betina. Oh gitu. Ini ditawar 2 juta, nggak dijual? Betina. Ini juga betina? Ini jantan. Itu dijual kalau jantan itu? Jantan. Dikasihkan berapa ini? Piro ini biasa. Kalau ada yang beli. Gak bisa ngergani, Pak. Gak bisa ngergani. Piro, Mas, beri. Kira-kira. Itu anaknya dari turunan tadi itu ya? Pejantan itu. Satu juta setengah. Tahu ya, Mas. 1,5 juta. Ini pejantannya ini. Ini pejantannya. Luar biasa ini, gede ini. Ini bisa ngawini berapa betina? 20 bisa? Bisa ya, Mas? Paling 10 ya, paling bagus ya. Berarti ini sudah anaknya sudah banyak, Mas? Sudah banyak? Dijual ini? Nggak dijual, ini pas pejantan, Pak. Oh, nggak dijual? Anak-anaknya itu nanti dijual ya, anak-anaknya yang mateng-mateng itu ya, itu yang dijual nanti. Ini indukan-indukannya, itu anaknya, ini anaknya. Nah, itu anaknya itu. Itu anaknya ya, di situ itu juga anaknya. Anaknya. Itu anaknya, ini. Anaknya. Ini anaknya. Anak ini anaknya. Ini ya. Anaknya, oh anaknya ikut item ini ya. Mana yang babonnya? Ini. Ini pokoknya hamil yang hamil ini ya. Terus nanti telepon aja lah sama Mas Nuri ya. Harganya yang anak-anaknya ini berapa? Ini berapa? Ini Texel. Iya, berapa? Berapa? Belum, Pak, masih umur 2 bulan. Masih umur 2 bulan. Dijualnya berapa bulan? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan nanti dijual ya. Oh, iya. Api ini ya.
ini di breeding berapa sing mateng berapa mas? Sing mateng, mateng berapa? 6 ekor hamil semua Pak. Hamil semua, berarti 6 ekor itu nanti kalau keluar kembar berarti 12 ya. 12 ya. Tapi berarti yang ini, yang seperti ini nanti tunggu 545. Ini lokal kawin silang sama teksel. Ya, itu lokal ini ya. Ya. Anaknya itu. Yang anaknya itu. Yang hitam-hitam itu. Oh. Ini yang hitam-hitam mana sih, Mas? Oke. Oh. Iya gede-gede ya, Mas ya. Yang umur 5-6 bulan dijual. Yang 6 bulan. Berapa jualnya? Kalau betina belum bisa ngasih harga Pak. Telepon aja ya. Atau datang ke kandang aja ya. Datang ke kandang aja nanti bisa nego. Ya. Yang lain juga banyak itu. Kita lihat sana. Di belakang-belakang sana saya ada kandangnya. Itu juga anaknya. Nah. Ya belakang sana enggak kelihatan. Ini jantan. Anak pertama Pak Pontembean. Oh, ini dua anak pertama. Ini umur berapa bulan? Sekitaran 3 bulan. 3 bulan sebesar ini. Iya, iya, iya. Ini juga belum dijual. Kita tawar 2 juta tapi belum dikasih, Pak. Oh, tawar 2 juta ya, Beri. Ada penyalan bagus. Tak minta tak nyantel 2 juta ka oleh. Iki. Kawan-kawan, demikian review kandang untuk breeding milik Cak Nuri di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Biasanya begitu Cak Nuri. Jadi kalau mau telepon-telepon, nanti kita sertakan teleponnya di kolom deskripsi. Anda bisa telepon ke Cak Nuri atau yang dekat dengan Sidoarjo bisa langsung ke kandangnya. Jadi bisa silaturahim dan tawar menawar. Kalau biasanya kalau sudah saling kenal bertatap muka itu beda lagi. Mungkin akan berubah pendirian.